Berdasarkan real count KPU terbaru, inilah ranking 10 nama caleg DPRD Kota Samarinda dengan suara terbanyak di Dapil 4. Inilah urutan 10 besar nama caleg DPRD Samarinda dengan suara terbanyak di Dapil 4, versi real count KPU Pemilu 2024. Hasil real count hari ini menurut KPU Pileg 2024 DPRD Kota Samarinda, Dapil 4 Kota Samarinda yaitu sebanyak 33,58%, terdiri dari 138 TPS dengan total 411 TPS, sampai hari ini, data yang telah masuk pukul 7.49 WITA Senin, 4 April 2024, mencapai 33,58%. Suara, dua nama yang unggul di DPRD Dapil 4 Kota Samarinda versi hasil real count KPU terkini yaitu Chelni Pitasari dan Muhammad Rudi, SH. Hasil real count KPU ini mengacu dari data yang dirilis melalui laman pemilu 2024. KPU, go.id hingga Senin, 4 April 2024, pukul 7.49 WITA. Data real count berdasarkan data masuk KPU terkini untuk DPRD Kota Samarinda yaitu 948 TPS dengan total 2563 TPS atau setara dengan 36,99%. Untuk diketahui, DPRD Kota Samarinda mendapatkan jatah 45 kursi. Pileg DPRD Kota Samarinda sendiri terbagi menjadi 5 daerah pemilihan, Dapil, Dapil Samarinda 1, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan, Dapil Samarinda 2, Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Kecamatan Lolajanan Ilir, Dapil Samarinda 3, Kecamatan Sungai Kunjang, Dapil Samarinda 4, Kecamatan Samarinda Ulu, Dapil Samarinda 5, Kecamatan Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.